Berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Omron dan Wonderware Intact 10.0. Kali ini saya membuat instruksi yang menggunakan function move. Kemudian nanti akan kita tampilkan di dalam sistem SCADA. Kita buat dulu ladder diagramnya. Kita pilih kontak normally open, di sini addressnya 0.00. Untuk commandnya ketik tombol 1. Kemudian kontak normally close, addressnya 0.01, tombol 2. Untuk outputnya kita pilih function, diklik. Ini kita menggunakan function move, ketik move spasi 50 spasi D5. Kemudian instruksi berikutnya, kita masukkan kontak normally open, addressnya 0.01, kemudian kontak normally close, addressnya 0.00. Untuk outputnya kita pilih function, ketik move spasi 8 spasi D5. Kemudian instruksi berikutnya kita pilih kontak normally open, untuk tombol start addressnya 0.02, tombol 3. Kemudian untuk tombol stop kita pilih kontak normally close, ini addressnya 0.04, tombol 4. Untuk outputnya kita pilih kuil, klik sini addressnya 100.00. Kita buat penguncinya, pilih yang ini, diklik. Addressnya kontak normally open dari 100.00. Kemudian instruksi berikutnya, di sini kita pasang timer, kita pilih function, klik di sini, ketik tim spasi T4 spasi D5. Kemudian berikutnya kita masukkan kontak normally open, klik, addressnya T4. Jadi kita ambil dari kontak normally open timer T4, kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output kedua. Pilih coil, diklik, addressnya 100.02. Kemudian di sini kita pasang timer juga. Pilih function, klik sini, ketik tim spasi T5 spasi D5. Kemudian di sini kita pasang kontak normally close, kita ambil dari T5. Kita lanjutkan instruksi berikutnya, kita masukkan kontak normally open, kita ambil dari 100.00, Kemudian kontak normally close, di sini kita pasang, kita ambil dari T4. Kemudian outputnya kita pilih coil. Di sini addressnya 100.03. Kemudian kita akhiri program ini dengan instruksi N. Kita pilih function, ketik N. Sekarang kita perhatikan untuk wiringnya atau pengkabelan PLC Omron yang menggunakan function move. Untuk mengaktifkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Kita lihat yang warna merah tegangan positif dihubungkan dengan pin L1, kemudian yang warna biru tegangan negatif dihubungkan dengan pin L2 atau N di bagian input PLC. Kemudian tegangan 220 juga digunakan untuk power output, dihubungkan dengan COM 0, COM 1, COM 2 di bagian output PLC ini, dan tegangan negatif ini dihubungkan dengan komponen output PLC. Di sini ada 3, yaitu lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kemudian untuk bagian input, untuk power input membutuhkan suplai tegangan 24 volt DC. Tegangan positif yang warna merah ini dihubungkan dengan pin COM. Kemudian tegangan negatif dihubungkan dengan komponen input PLC. Sekarang program ini kita transfer ke PLC. Caranya, kita klik program, pilih compile, kemudian klik PLC, kita pilih work online, klik yes, kita klik lagi PLC, kita pilih transfer to PLC, diklik, klik OK, klik yes, klik OK, klik yes. Jadi transfer data sudah selesai. Jadi program ini sudah masuk di PLC. Kemudian kita minimize, kita skip. Sekarang kita buka CX-Server Omron. Kemudian kita cari icon CX-Server, di sini diklik kanan, kita pilih select CX-Server program. Kemudian di sini kita pilih new, diklik. Kita membuat file. AMK8. Klik save. Kemudian kita klik edit project. Di sini kita pilih file, kita pilih new, kita pilih PLC, diklik. Ini kita ketik Omron. Untuk device tipenya kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita klik point, kita pilih add point, diklik. Kita mulai setting untuk device input dan device output yang kita gunakan di dalam membuat ladder diagram. Yang pertama kita setting adalah tombol 1 dengan address 0.00, tombol 2, tombol 3, dan tombol 4 untuk inputnya. Untuk outputnya D5, kemudian timer T4 dan T5, kemudian output 100.00 dan output 100.02 serta output 100.03. Bang, untuk tombol pertama kita ketik tombol 1, kita klik physical. Di sini kita pilih Omron, addressnya 0.00. Di sini kita pilih bit, klik apply, klik OK. Kita klik lagi add point, nah ketik tombol 2, klik physical, kita pilih Omron, addressnya 0.01. Ini kita pilih bit, klik apply, klik OK. Kita klik lagi add point, tombol 3, kita pilih Omron, addressnya 0.02. Di sini kita pilih bit, klik satu, kita pilih Omron, addressnya 100.00. Di sini kita pilih bit, klik apply, klik OK. Kita klik lagi add point, lampu 2, klik physical. Di sini kita pilih Omron, addressnya 100.02. Unsigned BCD diklik, kemudian klik apply, klik OK. Kita klik lagi add point. Sekarang timer T5, ketik timer T4, klik physical, kita pilih Omron, addressnya ini T4. Ini kita pilih yang atas, download unsigned BCD, klik apply, klik OK. Kita klik lagi add point, kita ketik timer T5, kita pilih Omron, addressnya T5. Ini kita pilih yang atas, tinggal load unsigned BCD, klik apply, klik OK. Jadi semua udah kita setting, kemudian kita klik close, kita klik apply, klik OK. Kemudian kita buka SMC, klik 2 kali. sini kita pilih di aset server, kita klik tanda panahnya sampai muncul configuration. Sekarang sudah muncul configuration, diklik kanan, kita pilih add OPC object. Di sini addressnya AMK 12. Kemudian kita klik ini untuk browsing, kita pilih yang paling bawah Omron di CX-Server 1, diklik, kemudian klik save, kemudian klik kanan AMK 12, kita pilih add OPC group object, ketik AMK 13, kemudian kita klik terus OPC item. Di sini muncul device-device input dan device-device output yang kita setting di dalam CX-Server Omron tadi. Kita pindahkan ke basket. Kemudian kita klik AMK 14, kemudian klik OK. Di sini kita memilih komponen-komponen untuk input dan output. Untuk membuat tombol 1 dan sampai tombol 4 kita pilih elips, diklik, kita bentuk di sini. Komponen-komponen input dan output, kemudian kita setting satu persatu. Untuk tombol 1 klik 2 kali. Di sini kita pilih discrete value. Untuk taknipnya ketik tombol 1, klik OK. Kita definisikan tipe taknya IO discrete, klik OK. Untuk access name ini kita ketik AMK 14. Kemudian untuk application name FS Gateway. Untuk topic name bisa kita copy dari sini, Ini kita copy untuk topik name. Kemudian klik OK, klik close. Untuk itemnya kita copy dari tombol 1. Kita pastekan di sini. Save, klik close. Oke, klik OK. Tombol 2, klik 2 kali, kita pilih discrete value, ketik tombol 2, klik OK. Kita definisikan tipe tagnya IO discrete, klik OK. Untuk akses namanya sama 14 AMK14, klik OK, klik close. Untuk item kita copy dari tombol 2. Kita pastikan di sini, klik save, klik close, OK, klik OK. Untuk tombol 3, ini untuk tombol start, kita pilih discrete value, ketik tombol 3, klik OK. Kita definisikan tipe tagnya IO discrete, klik OK. Akses name-nya sama. Untuk item kita copy dari tombol 3. Kita pastikan di sini, klik save, klik close, klik OK, klik OK. Untuk tombol 4, tombol stop, kita pilih discrete value. Warnanya kita ganti, klik OK. Untuk tipe tagnya IO discrete, klik OK. Akses name-nya sama, klik OK, klik close. Untuk item kita copy dari lampu 1. Klik save, klik close. Lampu 2, warnanya kita ganti, klik OK. Untuk tipe tagnya IO discrete, klik OK. Akses name-nya sama. Untuk item kita copy dari lampu 2. Kita pastikan di sini, save, klik close. Kemudian setting berikutnya output yang ketiga, klik 2 kali, ketik lampu 3. Warnanya kita ganti, klik OK. Kita definisikan tipe tagnya IO discrete, klik OK. Untuk akses name-nya sama. Untuk item kita copy dari lampu 3. Kemudian kita setting untuk data D5, klik dua kali, kita pilih analog, klik data 5, klik OK. Kita definisikan tipe tagnya, kita pilih IO Rail, klik OK. Akses name-nya sama. Untuk item kita copy dari data 5. Kemudian untuk data timer T4 dan T5, klik dua kali, pilih analog, timer T4, OK. Tipe tagnya IO Rail, klik OK. Untuk akses name-nya sama. Untuk item kita copy dari timer T4. Kemudian kita pastekan di sini, klik save, klik close, klik OK, klik OK. Untuk timer T5 kita pilih analog, timer T5, klik OK. Tipe tagnya IO Rail, klik OK. Akses name-nya sama. Untuk item kita copy dari timer T5, kita pastikan di sini, klik save, klik OK. Kemudian selesai kita setting semua, kita pilih file, pilih save all window. Kan kita klik runtime. Sekarang kita coba untuk menekan tombol start yang ada di dalam sistem SCADA. Kita coba tekan tombol 1, maka nilai dari D5 adalah 50. Begitu juga untuk data timer T4 dan T5, nilainya adalah 50. Kemudian kita tekan tombol 2, maka nilai D5 adalah 8 dan data yang ada di timer T4 dan T5 adalah 8. Sekarang kita coba menekan tombol start. Kita lihat pada saat data D5 nilainya 8, maka output kedua dan output ketiga aktif bergantian. Jadi jika kita memilih nilai data D5 8, maka output kedua dan output ketiga aktif bergantian dengan jeda waktu 8. Demikian teman-teman untuk video kali ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.